budaya. Bersiap-siap nantinya akhir dari foto bersama. Gubernur Dr. Andus Domingus Mandacan MSI melepas peserta dalam acara peringatan Hari Seni Budaya Provinsi Papua Barat tahun 2022. Acara berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, dipusatkan pada lapangan Borasi, Kamis 10 Februari tahun 2022. Baik, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, saya Gubernur Papua Barat buka peringatan Hari Seni Budaya Provinsi Papua Barat di lapangan Borasi. Tuhan memberkati semua peserta sehingga seni dan budaya ini dapat dilaksanakan dengan baik, kehormatan oleh nama Tuhan, dan juga dicintai adat dan budaya kita masing-masing. Dan saya akan tandai dengan hitungan dari angka besar sampai nol jalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pesertanya tetap di tempat dulu, tetap di tempat. Dijelaskan Gubernur, pawai seni budaya yang selalu dipentaskan setiap tahun tidak terlaksana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Sebagai pemilik budaya, tanggung jawab guna mengangkat, kembangkan budaya kepada leluhur dengan tetap berkarya dalam keluarga dan lingkungan demi generasi sebagai wujud pelestarian. Pulau-pulaunya banyak, ya. Suku-sukunya juga banyak, agamanya, adatnya, budayanya luar biasa. Untuk itu hari ini ya biasa tiap tahun ya. Tiap tahun kan dilaksanakan peringatan Hari Seni Budaya Provinsi Papua Barat tiap tahun. Kita di 2 tahun terakhir ini kita tidak laksanakan 2020 dan juga 2021. 2022 ini kita laksanakan tetapi tetap mengacu pada ya protokol kesehatan. Dengan demikian yang tadinya kita bisa berjalan lapangan Borasi ini keliling Kota Manokwari, kali ini tidak demikian, cukup di lapangan sini. Nah, yang tadinya kita start dari kantor gubernur lama sana, keliling Manokwari, kembali lagi sana, kali ini demikian. Kita semua paham situasi kondisi di masa pandemi COVID-19 sehingga pesertanya pun dibatasi, ya. Peserta pun tidak batasi. Biasanya itu kan lapangan penuh. Ya, tiap-tiap suku, baik Papua maupun Nusantara, ya. Biasanya lapangan penuh, kali ini tidak penuh. Selain itu, menjadi penting tertanam dalam sanubari lebih meningkatkan rasa persaudaraan, kesatuan antar suku, agama, ras, dan budaya sebagai cerminan toleransi di tanah peradaban. Mari kita atau mari kita orang ya jaga sara jaga kita orang. Sara itu artinya apa? Suku, agama, ras, adat, budaya. Jadi mari saja kita semua ya, mari kita orang jaga sara jaga kita orang. Kita jaga suku jaga kita orang. Kita jaga agama jaga ketoran. Kita jaga ras jaga ketoran. Kita jaga adat dan budaya jaga ketoran. Sudah, kita terjemahkan ya, dalam ikatan kita, suku kita. Ya ini, mari kita terjemahkan ini dalam suku kita masing-masing. Ya, agama kita, ras kita, ya, adat budaya kita, dan ini menjadi satu. Pantauan media Diskominfo Papua Barat, usai puluhan kontingen parade budaya berjalan melingkar area lapangan Borasi, kemudian berkesempatan menampilkan atraksi masing-masing di hadapan gubernur dan para pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya. Dari Manokwari, media Diskominfo Papua Barat melaporkan.